Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Selamat sore dan salam bahagia untuk kita semua. Puji dan syukur marilah senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah atas izinnya kita dapat hadir di sore hari yang baik ini dalam rangka launching penegakan protokol kesehatan di tempat umum dan di pelabuhan laut serta para pelaku moda transportasi laut di Kepri ini. Saya ingin mengajak kita semua bersyukur karena dari info grafis perkembangan pandemi COVID-19 di Kepri ini sampai dengan tanggal 31 Maret kemarin, 3 kabupaten sudah menjadi zona hijau, yaitu Kabupaten Natuna, Anambas, dan Lingga. Sementara 4 kabupaten kota yang lain, baik itu Batang, Kota Tanjung Pinang, Bintan, dan Karimun, masih berstatus zona kuning. Meskipun perkembangannya dari waktu ke waktu terus dapat kita tekan bersama dengan usaha kita semua, akan tetapi masih saja ada di beberapa kabupaten yang berfluktuatif. Oleh karena itu, kita tidak boleh lengah dengan situasi seperti ini. Kita harus tetap waspada agar kita dapat terus menurunkan angka pandemi COVID di Kepri ini, bahkan menghentikannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita meluncing petugas satgas kita di tempat-tempat umum. Pertama di pelabuhan-pelabuhan di Kepri yang sudah kita tetapkan, kita menempatkan beberapa tenaga baik TNI, Polri, kemudian Satpol PP kita, dan bahkan di tiap-tiap kapal kita menugaskan nahkoda dan satu ABK kapal yang kita lengkapi dengan atribut Satgas COVID untuk menjadi petugas Satgas di tiap-tiap kapal. Kemudian di tempat-tempat umum yang biasanya pengawasannya kita laksanakan secara mobile seperti pasar, tempat-tempat keramaian, maka mulai tanggal 1 kita menempatkan tenaga-tenaga Satgas COVID kita secara permanen dalam rangka terus mengawal, mengontrol, mengedukasi masyarakat agar masyarakat benar-benar memahami betapa bahayanya COVID ini jika kita tidak mampu mengendalikannya karena memberikan dampak negatif yang besar bagi semua sendi kehidupan masyarakat. Kita sudah melaksanakan vaksin 2 tahap. Tahap pertama, semua petugas kesehatan sudah kita vaksinasi. Kemudian juga petugas-petugas pelayanan publik, termasuk petugas-petugas di pelabuhan, petugas di bandara, petugas-petugas lainnya seperti pegawai negeri sipil, TNI, Polri, sudah kita lakukan vaksinasi dan kita akan terus mengejar vaksinasi ini di Kepri ini dalam cakupan yang lebih luas agar perkembangan pandemi COVID dapat segera kita hentikan. Saya berharap dukungan masyarakat semua, petugas COVID ini jumlahnya terbatas, maka seluruh masyarakat secara individu dan kelompok sesungguhnya adalah petugas-petugas Satgas COVID untuk menjaga diri, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya agar tidak terjangkit oleh pandemi COVID ini. Demikian beberapa yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, penegakan protokol kesehatan COVID-19 di tempat-tempat umum, wabil khusus di pelabuhan-pelabuhan di Kepri ini, saya nyatakan kita laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala
Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberkati segala usaha yang kita lakukan. Saya tutup dengan satu bait pantun. Sungguh indah si kursi rotan, terlihat rapi karena dipahat. Penegakan protokol kesehatan kita laksanakan, negeri aman, rakyat pun sehat. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan ucapan salam bahagia, selamat sore. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.